Diduga kelaparan akibat kemarau panjang, kawanan monyet berkeliaran menyerbu perkebunan warga di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kawanan monyet ini memakan tanaman buah milik warga. Dari video amatir warga tampak kawanan monyet menyerbu perkebunan warga di Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kawanan monyet jenis Maka Maurah memakan tanaman buah pisang milik warga. Kawanan hewan primata ini kerap berkeliaran di permukiman warga, membuat warga setiap hari bersiaga menjaga perkebunan mereka agar tak dirusak. Diduga kawanan monyet kelaparan akibat kemarau berkepanjangan sehingga turun ke permukiman. Gara-gara artinya tidak makan lah, karena tidak ada air di atas gunung, tidak ada makanan karena kering semua. Artinya makan pepaya, makan buah-buahan lah, mangga, pisang. Warga berharap pihak terkait bisa turun tangan lantaran kawanan monyet telah menjadi hama dan rusak buah dan tanaman warga. Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin melaporkan.